selanjutnya sebagai pembicara di sesi ketiga, ya ini kami serahkan kepada Dr. Medha Satyarengga, medical doctor, yang akan memberikan materi mengenai advances in diabetes technology, mitigating hypoglycemia risk in elderly. Waktu kami persilahkan, dokter, selama 20 menit. Kepada Dr. Medha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Dr. Olin. Terima kasih sekali lagi untuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir di Amerika yang sudah dalam sehari-hari saya sudah bergelut dengan semua teknologi ini ya. Saya pikir dulu masuk ke endokrin tuh nggak akan banyak lihat angka dan grafik gitu, tapi ternyata sekarang teknologi berubah sangat cepat. Saya ngerasa setiap hari jadi seperti kardiologi sekarang, lihatnya angka dan grafik terus. Karena tadi bicara soal teknologi CGM, kurang lebih untuk pasien tipe 1 saya di sini itu sudah mungkin 90% ya pasiennya sudah dengan CGM. Jadi saya sudah tidak lihat A1C lagi setiap hari, tapi lihat data CGM tadi yang terlihat kompleks, tapi kalau sudah biasa lama-lama cepat. 10-15 detik udah kurang lebih udah tahu harus adjust insulinnya seperti apa. Saya mau share screen sekarang. Soal saya mulai saja topik hari ini tentang perkembangan teknologi diabetes ya, terutama fokus untuk mitigasi hipoglisemia di populasi geriatri. Sedikit background saya orang Indonesia asli, tumbuh besar di sini. FKUI tahun 2004, lalu saya pindah ke Amerika, ambil residensi penyakit dalam di New York, di Icahn School of Medicine at Mount Sinai, St. Luke's and West Hospital, fellowship di University of Maryland di Baltimore, dan sekarang konsultan endokrinologi masih di Rumah Sakit Jejaring University of Maryland di Eastern Maryland. Kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi diabetes 10 tahun terakhir, sangat pesat, sangat pesat. Yang paling topik yang paling hot sekarangnya di Amerika itu adalah CGM. Semua pasien tipe 1 100% dibayar asuransi untuk menggunakan CGM. Pasien tipe 2 yang menggunakan insulin sehari lebih dari 3 kali juga dapat CGM. Lalu saya akan bahas sedikit CGM ini, kita bicara untuk pasien rawat jalan ya, tapi untuk dirawat inap ini juga ada peluang besar sebenarnya. Kita tahu bangsal telemetri kalau di atau bangsal kardiologi kan menggunakan EKG continuous telemetry. Nah, di dunia diabetes juga sekarang sedang diteliti tentang penggunaan CGM ini untuk di dunia rawat inap gitu. Jadi perkembangan yang sangat menarik sekali. Saya akan bahas sedikit di situ. Nah, itu untuk pemantauan. Nah, lalu kalau kita bicara lebih lanjut lagi, data yang kita pakai untuk memantau ini, bagaimana dengan insulinnya? Jadi kita akan bicara tentang insulin delivery system. Selama ini kita suntik insulin pakai suntikan atau pakai pen, tapi sekarang juga ada yang namanya smart insulin pen, saya bahas sedikit. Insulin pump, semua udah tahu, tapi sekarang ada insulin pump terbaru yang menggunakan data real-time dari CGM, namanya insulin pump with hybrid closed loop. Nanti saya bahas itu maksudnya apa. Dan terakhir, mengenai AI atau machine learning. Nah, AI ini definisinya luas ya, jadi algoritma itu sebenarnya termasuk AI juga. Tapi AI yang belakangan ini banyak digadang-gadang itu AI yang machine learning sebenarnya. Jadi bagaimana algoritmanya bisa berubah secara otomatis. Itu machine learning. Nah, kita akan bahas itu sedikit. Pertama soal CGM, tadi Dr. Ruli sudah banyak bahas, tapi saya akan mungkin bahas sedikit lebih detail ya. Nah, ini ada dua CGM yang di-approve oleh FDA di Amerika, yang paling populer itu Dexcom. Nah, ini perusahaan dari California. Ini real-time CGM, pertama kali launch sudah lama, 2006, tapi baru benar-benar adopsi oleh dokter-dokter endokrinologi itu menurut saya sekitar 5 tahun terakhir. Nah, terutama setelah versi Dexcom G6 ini approved di 2018. Karena jika sudah memakai Dexcom G6, itu Dexcom-nya itu semacam pin kecil ya, bisa ditaruh di tangan, di bahu.
itu bertahan 10 hari. Nah, itu bisa 100% menggantikan finger stick. Jadi datanya cukup akurat dan di-approve oleh FDA untuk bisa 100% menggantikan finger stick. Jadi begitu masang itu tidak perlu finger stick lagi. Sensor ini akan mengecek kadar gula darah setiap 5 menit otomatis tanpa kita harus beri instruksi setiap 5 menit. Jadi kalau dalam sehari 24 jam, kalau kita finger stick, paling sehari bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali, kalau yang rajin sekali bisa 8 kali, tapi dengan Dexcom ini 288 kali otomatis. Jadi memberikan data yang hampir continuous, jadi disebutnya real-time CGS, karena datanya continuous tanpa harus kita instruksikan. Di-approve untuk pasien anak dan dewasa usia 2 ke atas. Ini sangat berguna untuk orang tua yang ingin memantau anaknya yang tipe 1. Di Amerika prevalensinya cukup tinggi, jadi untuk tipe 1 diabetes. Dan dia punya alert yang prediktif, jadi ada alarm. Nah, alarmnya bisa kita set dua mode. Satu, misalnya kita takut gula darah kita terlalu rendah kalau kita lagi tidur malam, nah tidurnya pulas, kita bisa set alarm, kalau gula darahnya 70, alarmnya bunyi. Tapi bisa juga kita set, kalau gula darahnya, sebenarnya mungkin belum rendah, masih 85, tapi Dexcom punya bisa memprediksi, kalau dalam 30 menit gula darahnya akan mendekati 55, dia akan bunyi juga. Jadi sistem prediksi ini udah built in di dalam Dexcom. Ini yang bertahan 10 hari, setiap 10 hari harus diganti. Yang kedua paling populer namanya Freestyle Libre, ini juga sangat populer di Amerika. Ini dia tidak real time, jadi tidak otomatis dia mengecek darah. Jadi kalau kita mau tahu kadar gula darah kita berapa, itu harus di scan. Ada semacam scannernya, bisa dengan handphone atau scanner terpisah, di swipe aja di atas sensornya, ditaruh di bahu, baru angkanya muncul. Ini di approve tahun 2020, Libre 2. Akurasinya, nah tadi saya bahas, untuk akurasi ini istilah yang kedepannya akan, pasti kalian semua akan familiar, namanya MART. Ya. Ini perbedaan rata-rata antara gold standar, biasanya finger stick atau gula darah dari vena, dibandingkan dengan gula darah dari CGM. Nah itu yang dianggap akurat itu kalau angkanya kurang dari 10%, jadi perbedaannya kurang dari 10%. Untuk Dexcom 9,0, untuk Libre 2 9,3. Nah, dulu generasi awal-awal itu banyak pasien yang frustrasi karena akurasinya nggak bagus. Jadi kalau cek finger stick, misalnya angkanya 120, tapi Dexcom bilang angkanya 180. Jadi banyak frustrasi. Jadi MART dulu tuh 15%, 16%. Nah, tech yang generasi terbaru ini udah turun di bawah 10%. Nah, sejak itulah di-approve oleh FDA tidak perlu finger stick. Freestyle Libre juga bisa untuk anak-anak usia 4 ke atas. Nah, ini karena dia tidak clear time, dia hanya ada threshold alert. Jadi hanya bisa tidak bisa memprediksi, beda dengan Dexcom tadi. Keunggulannya ini lebih lama, dia 14 hari. Nah, ini contoh data yang dihasilkan dari Dexcom tadi. Dia akan ke handphone kita atau ke kontrol atau ke remote yang kita bisa beli terpisah. Dia akan memberikan kadar gula darah kita saat itu berapa, dan ada tanda panah ini. Tanda panahnya ini tren. Jadi kalau tanda panahnya lurus, artinya dia kurang lebih sama, plus minus 1 ke depannya, dalam berapa menit ke depan. Tapi kalau panahnya turun sedikit, ini agak serong, artinya dalam 30 menit ke depan dia akan naik antara 30 sampai 60. Nah, kalau tanda panahnya ke arah jam 12 atau jam 6, kalau jam 12 dia akhirnya naik drastis, gitu, 60 sampai 90, kalau ke bawah turun drastis. Kalau ada panahnya 2, itu 90 atau lebih, jadi benar-benar perubahan yang drastis. Nah, itu harus segera ada action. Dan kalau udah rendah, dia warnanya akan berubah jadi merah untuk menarik perhatian pengguna. Nah, satu lagi di sini, itu ada namanya Dexcom Follow. Jadi, tadi saya bicara soal orang tua ingin memfollow anaknya. Jadi, misalnya anak terdiagnosis tipe 1 usia 6 tahun, orang tuanya pengen tahu, misalnya anak lagi di sekolah, gula darahnya berapa ya? Nah, itu ada app-nya. Jadi, orang tua bisa ayah atau ibunya atau dua-duanya bisa dengan handphonenya mengikuti apa yang terjadi dengan gula darah anaknya di sekolah gitu. Alarm bisa dinyalain juga. Nah, untuk reportnya seperti apa sih? Kalau kita sebagai dokter ada pasien datang ke praktek kita mau lihat apa yang terjadi sih dalam berapa hari, dalam 2 minggu terakhir atau dalam sebulan terakhir. Nah, ini akan muncul report seperti ini. Tadi dokter Louis sudah bahas sedikit. Pertama yang kita lihat itu rata-rata glukosa 132. Targetnya sekitar 140 biasanya, kalau mau A1C-nya sekitar 7 atau di bawah.
Lalu ada yang namanya GMI ya. GMI ini, dia dulu ini istilahnya predicted A1C. Jadi kalau 132 itu kurang lebih A1C-nya berapa sih gitu. Tapi istilahnya sudah dirubah karena kita tahu GMI itu berbeda. A1C itu kan 3 bulan ya. Sedangkan GMI ini bisa dihasilkan selama kita punya data 14 hari. Lalu A1C banyak faktor yang membuat A1C tidak akurat, sedangkan GMI ini hanya terpengaruh oleh rata-rata glukos dan standar deviasi. Jadi hal-hal kelainan-kelainan sel darah merah seperti anemia, CKD itu tidak mempengaruhi GMI ini, jadi lebih akurat. Nah, standar deviasi 55 ini penting juga, karena banyak, semakin besar standar deviasinya, resiko hipoglisemi itu lebih tinggi. Statistik menunjukkan seperti demikian. Dan ada research belakangnya yang bilang kalau standar deviasinya tinggi itu faktor yang menyebabkan komplikasi mikrovaskular lebih tinggi. Time in range yang kedua, ini sekarang penting sekali. Artinya nih, berapa persen dihabiskan dalam rentang waktu tertentu. Target 70% atau lebih, antara 70-80. Jadi gula darah 70% itu harus di antara 70-80. Gula darah yang rendah definisikan kurang dari 70, kurang dari 4%. Nah, ini yang membedakan adalah kita tidak hanya mendapatkan frekuensi dari hipoglisemia, tapi berapa lama kita hipoglisemia ini yang sering di underestimate. Nah, ini saya mau kasih contoh reportnya lagi. Ini dibuat rata-rata oleh Dexcom. Jadi kita bisa lihat trennya kurang lebih seperti apa. Kalau mau lihat harian kurang lebih seperti ini. Ini satu hari, ini jam 12 malam di sini. Lalu lanjut jam 3 pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi. Lanjut sampai jam 12 malam, jadi 24 jam. Kalau kita lihat, ini lagi tidur, mungkin begadang nonton bola, gula darahnya naik nih di sini. Lupa suntik insulin, baru ingat jam 6 pagi, wah gula darahnya tinggi, suntik insulin lagi, baru turun. Nah, habis itu mulai naik turun lagi, makan siang, naik lagi. Suntik insulin terlambat, jadi sudah peak, baru turun, akhirnya yo-yo naik turun. Nah, ini informasi ini kalau bukan dengan CGM, kita akan bisa tahu. Dan dengan mengetahui ini, yang kita saran, yang kita berikan ke pasien itu jauh lebih akurat. Dan yang menarik adalah, ini ada sistem baru yang baru di-approve oleh Medicare, sistem asuransi geriatri di Amerika, ada istilahnya remote data monitoring. Ini dibayar oleh asuransi pemerintah, bisa satu kali per bulan, dokter bisa masuk ke dalam portal, lalu mengecek kondisi pasien tanpa pasiennya harus datang ke klinik, dan itu bisa kita tagihkan ke Medicare untuk kita di reimburse untuk kegiatan itu. Nah, ini jadi kalau di klinik saya punya misalnya 150 pasien yang semuanya pakai Dexcom, semua datanya ada, kapanpun saya mau lihat, saya tinggal masuk ke portal. Nah, saya buka datanya, saya bisa lihat, saya kasih masukan, saya bisa bill ke asuransi pemerintah Medicare. Ini sesuatu yang baru-baru di-approve tahun 2021, remote data monitoring ini. Contoh kasus, ada perempuan usia 60 tahun dari Ghana, datang untuk kontrol, A1C-nya 8,1. Tapi begitu dia kita lihat logbook-nya, rata-rata gula darahnya cuma 132, ini ada diskrepansi kan. Obat-obatannya metformin sama glargine 15. Apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, sebelum ada CGM nih, kecenderungannya kita percaya sama A1C nih, kita lihat. 8,1 mungkin kita naikin deh glargine-nya dari 15 ke 25 gitu, suntik malam. Nah, tapi kalau sekarang di praktek saya sekarang, saya pasang CGM 14 hari, saya suruh lagi pasiennya, saya nggak rubah apa-apa, pasiennya saya suruh lagi 14 hari. Lalu saya lihat gula darahnya kurang lebih seperti apa. Nah, ternyata ketika malam gula darahnya sudah cenderung rendah nih, di sini antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi sudah cenderung. Jadi kalau saya tingkatkan gula darahnya, ada resiko hipoglisemia di sini. Yang jadi masalah adalah preprandialnya masih tinggi. Penanganannya beda. Biasanya saya tambah GLP-1 di situ, atau saya masukin sedikit short acting insulin pada saat breakfast atau lunch. Ini satu contoh lagi, ada dua pasien A1C-nya sama 8,0, tapi polanya sangat berbeda. Kalau kita lihat, yang satu tinggi kalau malam, yang satu rendah kalau malam. Jadi penanganan dua pasien ini sangat berbeda dengan mengetahui data ini. Yang tidak mungkin kita bisa dapat data ini dengan pengecekan
finger steak sehari 4 kali. Ini satu hal lagi, tadi ini tabel yang sama, Dr. Louis juga bahas, ini satu hal yang tadi saya mau tekankan ya, kalau kita lihat di sini, ini kan range, jadi ini 95% confidence interval ya, jadi kalau ada pasien, saya rata-rata gula darahnya 142, gitu. Misalnya kita bilang 142, artinya A1C-nya 142 ada di sini, A1C 6, ada di sini A1C 7, jadi A1C-nya bisa antara 6 atau 7, atau kalau gula darahnya rasanya 150, bisa di 6, bisa 7, dan bisa 8. Jadi variasinya sangat luas. Kalau kita lihat grafik ini, emang benar, jadi pasien yang rata-rata 150, A1C-nya antara, ada pasien 150, A1C-nya hampir 5, tapi ada juga yang A1C-nya hampir 9 di sini. Jadi variasinya sangat luas. Jadi tidak bisa kita pakai satu-satunya patokan untuk mengambil keputusan klinis. Nah, gimana clinical evidence-nya? Ini sudah dicek di berbagai macam populasi, pasien muda, pasien pediatri, pasien dewasa tipe 1, tipe 2. Nah, sedikit saja di sini tipe 2 A1C-nya cenderung lebih baik di bawah 8, 63% versus 39%. A1C-nya 8 versus 9,1 ini kalau dibandingkan dengan finger stick glucose. Hipoglisemia berkurang. Bagaimana dengan pasien tipe 1 yang tidak menggunakan pump? Improvement-nya 1%, glycemic variability tadi standar deviasi berkurang 4%, dan dampaknya hipoglisemia akan jauh lebih rendah. 40% hipoglisemia lebih rendah, dan kalau kita lihat hanya malam, hipoglisemia malam 70%, karena sistem alarm tadi yang dipasang di CGM. Untuk pasien geriatri, datanya kurang lebih sama, less time kurang dari 70, dan lebih sering di time in range 70-80, improvement di A1C. Dan ini yang menarik, jadi kalau pasien-pasien saya, sekarang saya tanya, dia sudah pakai pump dan sudah pakai CGM. Kalau saya tanya, kira-kira kalau saya suruh ambil satu, mana yang saya boleh ambil? Pump-nya atau CGM-nya? Semua pasien bilang ambil pump-nya, karena CGM jauh lebih penting menurut mereka. Dan statistik bilang gitu, CGM dengan suntikan insulin, improvement glycemic control lebih baik daripada insulin pump plus finger stick glucose biasa. Nah, sekarang kita ganti topik sedikit ke glucose telemetry. Nah, ini sistem CGM tadi gimana kalau kita bawa ke dalam rawat inap? Gimana kalau kita bawa ke dalam rawat inap? Ini sistem yang dikembangkan waktu saya fellow di Baltimore VA. Kurang lebih 50 pasien pertama tuh grup saya dan yang rekrut gitu untuk pasien-pasiennya. Jadi sistemnya menggunakan CGM, tapi datanya itu dikirim ke dalam iPad. iPad-nya ditaruh di nursing station. Jadi dan ada alarm. Jadi kalau gula darahnya terlalu tinggi atau rendah, akan ada alarm bunyi. Perawat itu jadi mendengar bunyi alarm itu. Nah, mereka dikasih protokol untuk menangani. Kalau terlalu rendah, protokolnya ini gula darahnya. Kalau gula darahnya terlalu tinggi, protokolnya ini. Nah, kita mau lihat dengan sistem ini bisa banyak pasien sekaligus. Kita pernah coba 4 pasien sekaligus, semua datanya dikirim secara simultan ke nursing station. Kita lihat kira-kira sistem ini berhasil mengurangi kejadian hipoglisemia di rumah sakit berapa persen. Gitu. Ini kurang lebih monitornya seperti ini. Ini yang nurse lihat, yang perawat lihat di nursing station itu seperti ini, mirip seperti telemetri jantung. Jadi ada kadar gulanya di atas, ada identitas pasien di sini, kadar gula darahnya, panahnya, dan polanya dalam 24 jam terakhir. Gimana nih? Kalau kita lihat di sini ada satu kejadian hipoglisemi yang alarmnya bunyi, jadi tidak lama dia. Alarmnya bunyi, nurse datang langsung ditangani, gula darah langsung naik lagi. Kalau nggak ada teknologi CGM ini akan di bawah dan akan di bawah terus nih. Dia akan lama, karena nggak terdeteksi, karena kan cek gula darah dengan finger stick paling setiap 6 jam, setiap 4 jam. Jadi bisa 4 jam tidak terdeteksi atau 6 jam tidak terdeteksi, komplikasinya bisa macam-macam. Nah, statistiknya dengan sistem ini kita menurunkan resiko hipoglisemi 60%. Jadi dramatis dampaknya. Time di bawah 70% itu jauh lebih sedikit, tapi karena ini masih teknologi baru belum FDA approved pada saat ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke insulin delivery tadi. Tadi kalau kita bahas pemantauan ya dengan CGM. Nah, bagaimana kita deliver insulin?
Nah, yang pertama smart insulin pen. Jadi insulin pen ini kita kadang resepkan insulin pen ke pasien, kita berasumsi pasiennya menggunakan sesuai yang kita resepkan, tapi kadang kita nggak tahu. Nah, dengan insulin pen ini, setiap kali pasiennya menggunakan insulin akan terekam oleh app ini di handphone. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang ada birunya ini, itu tiap kali pasien menyuntikkan insulin. Nah, ini begitu masuk, dia dos, dia, dan ini ada time, ada active insulin time. Jadi kalau misalnya pakai Novolog kurang lebih 4 jam, ini akan ada buntutnya sampai 4 jam. Dia, 4 jam di sini. Nah, ini yang ungu data dari CGM. Yang atas ini bolusnya. Nah, ini dan menariknya bisa ada kalkulator untuk dosis. Jadi kita bisa tetapkan misalnya satu karbohidrat, misalnya 10 karbohidrat satu unit, pasiennya bisa masukkan kadar karbohidrat dan app-nya bisa akan mengkalkulasi berapa dosis yang diberikan. Report-nya bisa di-download seperti dilihat integrasi dengan data CGM, dan ini yang biru, ini timing di mana pasien menyuntikkan insulin. Jadi kita bisa tahu persis apakah dosisnya kurang, dosis terlalu kuat, atau jangan-jangan pasiennya tidak pernah menggunakan insulin sama sekali, kelihatan nggak akan ada biru. Itu insulin pen. Sekarang kalau kita bahas insulin pump, jadi apa itu insulin pump? Insulin pump itu adalah again insulin delivery device sub-Q, subcutaneous. Dia menggunakan rapid acting insulin untuk kurang lebih mensimulasi cara kerja pankreas sebenarnya natural seperti apa. Dibagi tiga, pump itu bisa memberikan basal rate, jadi sedikit tiap 15 menit pump akan memberikan sedikit basal rate untuk menjaga gula darah itu stabil ketika pasien tidak makan. Lalu memberikan bolus ketika pasiennya makan, misalnya makan Indomie 45 gram karbohidrat, itu insulin pump-nya akan memberikan lebih. Karena kalau nggak gitu, nggak akan kejar gula darahnya. Dan terakhir, correction. Kalau misalnya pasien lupa memberikan bolus, gula darahnya naik ke 300, kita bisa masukin 300 untuk mengembalikan gula darah itu balik ke normal lagi. Sebagai contoh, ini basal-nya di sini, dia flat. Ini kita program ya, misalnya seper jam 0,5 unit atau 0,75 unit, dia flat aja. Dan begitu pasien sarapan, dimasukin, dia akan memberikan bolus, makan siang lagi, makan malam lagi. Contohnya, basal rate 0,5 unit per jam. Bolusnya kita program 1 unit setiap 10 gram karbohidrat, dan koreksinya, kita masukin 1 unit untuk mengurangi gula darah 50, start dari 150, ini targetnya. Jadi contohnya, pasien A akan makan pizza, ada 50 gram karbohidrat. Gula darahnya sekarang 220. Nah, kadar karbonya dimasukkan ke dalam pump, kadar gula darahnya dimasukkan ke dalam pump. Ini kalkulasinya oleh pump 50 karena 1 banding 10 jadi 5, 220 karena 1 banding 50 jadi 2. Akan pump akan merekomendasikan 7 unit. Nah, ini contohnya, kita fokus ke kiri atas ini. Gula darahnya 148, pasien memasukkan 37 gram karbohidrat, dikalkulasi oleh pump-nya, diberikan 1,9 unit di situ. Berikutnya jam makan siang, makan siangnya banyak nih, 148, gula darah dimasukkan 169, akan diberikan oleh pump kalkulasinya 7,4. Nah, ini kalkulasinya bisa kita atur, kalau ini ternyata belum pas, kita adjust lagi sedikit sampai dapat setting yang pas. Nah, ini dengan finger stick biasa, kalau dengan CGM akan kelihatan beda. Ini ada grafiknya kurang lebih di sini. Ini kita bisa ikuti. Nah, ada tiga insulin pump sekarang di Amerika yang di FDA approved. Yang pertama ini yang sekarang paling populer namanya Tandem T-Slim. Nah, ini dia desainnya kalau menurut saya mengikuti desain-desain smartphone sekarang. Jadi dia touch screen, bentuknya simple. Jadi sekarang ini paling populer. Ini kurang lebih sebesar ini, dia ada tubingnya, jadi insulinnya ada di dalam sini, 300 unit maksimal. Lalu ada semacam infusion set, kayak semacam selang infus gitu, lari ke dalam, nanti masuk ke dalam kanula kateter kecil, subcutaneous, biasa ditaruh di perut. Nah, ini yang menarik, dia bisa integrasi dengan data CGM menggunakan sistem hybrid closed loop. Nah, yang kedua paling populer itu Omnipod, ini juga sering saya pakai di klinik. Omnipod itu juga insulin pump, tapi dia hanya pod aja, dia nggak ada infusion setnya, jadi hanya pod ditaruh di tangan atau di perut,
Ini ada 200 unit insulin di sini. Ini akan otomatis memberikan basal dan untuk bolusnya bisa dikontrol dengan controller ini bentuknya seperti handphone. Omnipod 5 baru di approve 2 minggu lalu, akan launch summer tahun ini. Itu ada integrasi dengan CGM dan bisa dikontrol dengan handphone sekarang. Tidak perlu dengan controller tersendiri lagi. Nah, satu lagi sistem yang sempat populer tapi sekarang udah agak menurun itu Medtronic 670G, yang terbaru 770G. Ini yang pertama launch tahun 2016, ada hybrid closed loop, ada tubing, tapi kelemahannya CGM-nya hanya bisa pakai CGM Medtronic. Tidak bisa dengan CGM Dexcom atau Libre. Jadi akurasinya nih sering jadi masalah dan masih harus finger stick bisa 3-4 kali sehari. Ini kurang populer di pasien. Nah, untuk sistem hybrid closed loop saya sudah sebut berapa kali. Jadi apa itu hybrid closed loop? Jadi data dari CGM ini bisa diberikan langsung ke dalam insulin pump. Di insulin pump ada algoritma yang diprogram untuk merespon data yang dikirim oleh CGM tadi. Datanya data real time, dan ini dibagi dua. Ada basic algorithm, contohnya Medtronic Safeguard. Jadi algoritmanya itu yang pertama jenisnya suspend on low. Jadi jika gula darah kurang dari X, misalnya 70 kita program, then stop insulin flow. Jadi begitu data CGM masuk, gula darahnya 70 atau 69, pump langsung berhenti memompa. Jadi nggak ada insulin lagi dengan harapan gula darahnya nggak akan terus jatuh. Ada juga teknologi suspend before low. Jadi prediksi. Jika gula darah diprediksi untuk kurang dari X, misalnya 70 atau 55, dalam 30 menit ke depan, then stop insulin flow di situ. Nah, yang terakhir, jika gula darah ini untuk memulai lagi insulin, jadi tadi di stop, jika dua kondisi ini, satu lagi, tapi kalau gula darahnya sudah di atas sekian, dan basalah sudah di stop 30 menit, dia akan memulai lagi pompa insulinnya seperti setting awal. Nah, ini contohnya suspend on low, ini gula darahnya nih, yang turun dari misalnya ini 100 ke 90 ke 80, lalu menyentuh low limit, let's say kita set 70, dia akan stop di situ. Nah, kalau yang kedua suspend before low, dia belum sampai ke low limit kita, tapi diprediksi 30 menit ke depan akan mencapai titik itu, pompa akan berhenti. Nah, ini ketika dia akan mulai lagi. Ketika sudah mulai naik arahnya, trennya mulai naik, pompa insulinnya akan mulai lagi di situ. Nah, yang kedua ini sistem hybrid closed loop. Jadi sistem auto basal tadi ada. Ini contohnya Tandem Control IQ atau Medtronic Auto Mode. Nah, ini gini. Jadi ini otomatis. Jadi kalau ini hari Kamis malam, ini Jumat malam gitu ya. Ini hari pertama, ini hari kedua. Ini pasiennya sama-sama tidur, nggak makan, nggak ada insulin. Nah, ini gula darahnya kalau lihat polanya bagus ya, antara 70 sampai 180. Jadi dalam batasan normal. Hari kedua juga bagus nih. Gula darahnya antara 70 sampai 80, masih dalam normal. Tapi lihat pola basalnya ini sangat berbeda ya, kiri dan kanan. Jadi ini otomatis kita sebagai dokter nggak mungkin kita bisa atur seperti ini. Semua algoritma yang belajar, dan ini akan mengatur basalnya otomatis diatur, akhirnya bisa menjaga kadar gula darah stabil. Nah, ini semua sudah otomatis, ini ada di sistem namanya auto basal. Nah, yang terbaru ini namanya auto bolus. Jadi nggak hanya basalnya yang diatur, tapi bolusnya juga. Contohnya Tandem T-Slim bisa ada control IQ. Nah, ini sebagai contoh. Ini kalau terlihat tadi basalnya dia auto basal ya, jadi naik turun tergantung gula darah. Nah, ini jam 9 pagi pasien sarapan, memasukkan 48 gram karbohidrat, gula darah naik sedikit tapi pas nih hitung-hitungannya. Nah, habis itu lagi snack antara jam 12 sampai jam 3, memasukkan 22 gram karbo, tapi kelihatannya ini nggak akurat, pasiennya kurang pas masukin, mungkin harusnya 40, pasiennya hanya masukin 22, gula darahnya tetap naik nih setelah masuk bolus sedikit. Nah, algoritmanya jalan, ini yang warna biru tua, ini algoritma, dia memberikan ekstra dari tadi dimasuk sini, dia lihat gula darahnya naik, dimasukkan lagi ekstra otomatis, pasien nggak tahu, ini semua autopilot. Jadi gula darahnya, instead of naik terus ke atas, dia flat ke kanan. Ini mencegah hiperglisemia yang tinggi. Nah, ini control IQ namanya.
Nah, terakhir saya bicara artificial intelligence atau machine learning ya di sini lebih tepatnya. Nah, ini sebenarnya udah ada di tahun 2012, bukan di diabetes, di dunia kardiologi, nama ada produk namanya Body Guardian, di FDA approved. Ini AI based arrhythmia detection. Nah, sejak saat itu banyak sekali produk udah mungkin 20, 25 di dunia diabetes memang masih belum banyak. Ini satu yang sudah FDA approved tahun 2018. Ini namanya IDX-DR. Nah, ini dokter mata tuh di Amerika sangat terbatas. Jadi kalau kita pasien diabetes, rekomendasi kita cek diabetes retinopati setahun sekali. Kita kirim ke dokter mata, tapi dokter matanya bilang saya nggak nerima pasien baru atau saya hanya bisa lihat pasiennya 6 bulan dari sekarang. Nah, jadi kendala diciptakan alat ini. Jadi kamera fundus, gambarnya diambil lalu diupload ke dalam mesin IDX-DR ini. Jadi kamera fundusnya, datanya akan dianalisa algoritmanya berdasarkan machine learning. 30 detik, ini operatornya setara D3 udah bisa. Ini nggak perlu orang dengan pendidikan terlalu tinggi. Setara D3 bisa mengoperasikan ini dan akan keluar hasilnya. Ada retinopati apa enggak? Kalau ada retinopati, algoritmanya bilang rujuk ke dokter mata. Kalau retinopati negatif, cek lagi tahun depan. Jadi kita bisa menghindari atau mengurangi rujukan ke dokter mata. Nah, satu lagi yang baru di-approve untuk tipe 2 ini baru Oktober 2021, namanya DreamMed Advisor Pro. Nah, ini semua data tadi yang kita bicara di awal, dari insulin pump, dari CGM, akan dikirim ke cloud. Lalu dari cloud dikirim ke website-nya DreamMed Advisor Pro ini. Nah, ini akan nanti sama dia dianalisis dengan AI, machine learning, lalu akan dikirim balik ke dokter. Nah, nanti akan ada rekomendasi, oke, insulin dari jam segini sampai jam segini naik, atau insulin lantusnya naik ke segini, novolognya turun ke segini. Nah, tetap harus di-ACC oleh dokter. Gitu. Jadi masih belum bisa memberikan saran langsung ke pasien pada saat ini. Jadi rekomendasi yang dibuat oleh AI dikirim ke dokter, dokter ACC, atau kalau mau diedit sedikit sarannya, baru bisa dikembalikan ke pasien. Nah, ini sudah di FDA approved untuk tipe 1 itu tahun 2018, untuk tipe 2 ini tahun 2021. Nah, untuk kesimpulannya, untuk glucose monitoring. Nah, glucose monitoring is increasingly recognized as the most important aspect in diabetes management. Ini sangat populer sekarang. Di Amerika, coverage-nya sudah bagus. Di Indonesia, kemarin saya bicara Dr. Ruli, masih kelihatannya masih belum. Tapi juga di Amerika awalnya gitu, sangat sulit untuk mendapatkan ini dibayarkan oleh asuransi. Tapi organisasi profesi memperjuangkan, organisasi pasien memperjuangkan, lobby ke kongres, ke anggota kongres atau anggota DPR di Amerika, akhirnya di-approve coverage di tipe 1 dan tipe 2 yang menggunakan insulin. Time in range sekarang sudah menjadi gold standard di glycemic control, menggantikan A1C kalau menurut saya. Untuk insulin delivery system, insulin sekarang delivered in a smarter way, integrasi dengan CGM dan autopilot, auto-adjusted menggunakan algoritma. Tujuan utamanya mencegah hipoglisemi dan meningkatkan time range. Kalau saya tahu ada sistem pengamanan bisa mitigasi hipoglisemia, saya lebih berani untuk mencapai target A1C yang jauh lebih rendah daripada target tradisional. Dulu pasien umur 75-80 A1C 8,0, 7,5 masih dianggap oke. Sekarang udah ada CGM, saya pikir 6,5, 7,0 masih realistis karena hipoglisemia bisa dimitigasi. Terakhir untuk clinical decision making, AI sudah available saat ini tapi masih awal kalau menurut saya. Untuk produk di dunia diabetes baru 2 dan penggunaannya masih belum luas. Menjanjikan tapi saat ini tahun 2020 menurut saya belum terlalu krusial untuk menjalankan praktik diabetes. Sekian, terima kasih sekali lagi atas undangannya untuk kesempatan sharing ini. Jika ada pertanyaan, dengan senang hati akan saya jawab.